Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pemirsa Salam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus para akhwat, para ummahat, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa melanjutkan kajian kita, yaitu kajian fikih wanita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat, memudahkan kita mengamalkannya dan mendakwahkannya. Dan salawat dan salam juga semoga senantiasa tercurah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh umat beliau yang setia melaksanakan sunnah dan ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para akhwat, para ummahat, kita sudah sampai di pembahasan al-wasilah wa tawassul. Ini masih termasuk bagian dari pembahasan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ini kita membahas tentang amalan-amalan hati dan amalan-amalan jasad yang merupakan bagian dari ibadah yang dituntut dalam Islam, di mana ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah semata. Tidak boleh kita beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu ibadah hati, ibadah dengan anggota badan, ibadah dengan harta dan lain sebagainya. Kita masuk ke pembahasan tawassul dan ini juga masuk kepada pembahasan ibadah sebenarnya. Karena itu Syekh membahas ini sebelum membahas iman kepada malaikat, rukun iman yang kedua. Jadi apa itu tawassul? Apa tawassul yang diperbolehkan? Dan apa tawassul yang dilarang dalam Islam. Jadi kata tawassul yang dia adalah merupakan bahasa Arab berasal dari kata wasilah. Secara bahasa bisa diartikan wasilah itu adalah perantara. Dan wasilah juga bisa diartikan sebagai satu kedudukan di sisi raja atau martabat atau kedekatan, dan bisa juga berarti derajat paling tinggi di sorga, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, "Thumma salullaha lil wasilah, fa innaha manzilatun fil jannah, la tambagi illa li'abdin min ibadillah, wa arju an akuna ana huwa, wa man sa'ala liyal wasilah, halat lahu syafa'ah." Kemudian mintalah kepada Allah untukku wasilah, yaitu kedudukan yang tinggi di sorga. Ya, fa innaha manzilatun fil jannah. Sungguh wasilah itu adalah kedudukan yang tinggi di sorga, yang tidak layak ditempati melainkan oleh seorang hamba Allah. Dan aku berharap akulah hamba tersebut. Maka barang siapa yang memohonkan untukku wasilah, niscaya dia akan mendapatkan syafaat dariku. Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu secara bahasa wasilah. Juga bisa diartikan wasilah itu secara istilah adalah amalan yang dipersembahkan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keinginannya. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan tentang kata wasilah, yang maksudnya adalah amalan yang kita persembahkan kepada Allah supaya kita menjadi hamba yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat 35, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabtagu ilaihil wasilah, dan carilah wasilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berjihadlah, berjuanglah kalian di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya kalian akan menjadi orang yang beruntung. Jadi dalam ayat ini, syarat orang bisa beruntung, tentu keuntungan di sini adalah keuntungan duniawi dan ukhrawi, dunia akhirat. Ada tiga syaratnya. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah. Yang kedua, melakukan usaha, ya, berusaha untuk mendapatkan wasilah, ya, melakukan wasilah, perantaraan, supaya kita mendapatkan kedekatan, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wasilah di situ adalah amalan-amalan yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah kita diminta untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tiga hal ini kalau kita jalankan, maka kita akan menjadi hamba yang beruntung. Jadi dari situ kita bisa memahami apa itu tawassul. Tawassul berasal dari kata wasilah, dan bisa kita artikan bahwa tawassul itu adalah bentuk taqarrub, usaha untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Yaitu dengan cara mengerjakan amal soleh, dengan cara mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meninggalkan larangannya, agar apa yang kita harapkan, agar hajat kita bisa Allah penuhi, atau supaya apa yang kita khawatirkan, supaya kita terjauh darinya, dari mara bahaya, dari bencana, petaka, kita bisa terhindar darinya. Kemudian kalau ditanya apa itu wasilah atau tawassul yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Jadi tawassul itu ada untuk urusan duniawi dan ada untuk urusan ukhrawi. Tentu kita sebagai seorang muslim, patokan kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Apa yang dibolehkan dalam Al-Quran dan Sunnah, itulah yang kita jalankan, itulah yang kita lakukan. Dan apa yang tidak dibolehkan, maka harus kita tinggalkan. Secara umum dalam urusan duniawi, ya, itu hukumnya adalah halal. Hukum asalnya adalah halal, boleh dilakukan selama tidak ada larangan. Selama tidak ada larangan terkait perbuatan tersebut. Adapun untuk urusan akhirat, untuk urusan ibadah, maka secara umum hukum asalnya adalah tidak boleh. Ya. Yang boleh dilakukan hanyalah yang ada dasarnya, yang ada dalilnya, tuntunannya dari Rasulullah SAW. Demikianlah kalau kita mau beragama dengan cara yang benar, karena Rasulullah SAW sudah jauh-jauh hari memperingatkan kita, jangan sampai dalam beragama, dalam beribadah, dalam melakukan amal soleh, melakukan dengan cara yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan perbuatan, amalan, ya, dalam urusan kami ini, yaitu dalam masalah agama, perbuatan yang tidak ada tuntunannya, niscaya amalannya itu tertolak, mardud. Taib. Jadi terkait dengan tawassul, ya, yang berhubungan dengan masalah duniawi, maka itu secara umum hukum asalnya adalah boleh selama tidak ada dalil baik dari Al-Quran atau dari hadis yang melarangnya. Kalau ada yang melarang, ada dalil yang melarangnya, maka tidak boleh kita lakukan. Contohnya apa? Ya, sebagaimana disebutkan dalam kitab ini, contohnya adalah misalnya seseorang berharap untuk mendapatkan harta yang banyak. Itu adalah tujuannya. Kemudian caranya yang dia lakukan adalah dengan cara mencuri. Metodenya adalah dengan cara merampok. Metodenya adalah dengan cara membunuh. Tentu ini adalah cara yang jelas terlarang, cara yang jelas diharamkan dalam Islam. Karena itu model tawassul seperti ini untuk mendapatkan harta duniawi itu adalah cara yang haram, tidak boleh. Contoh lain dalam urusan duniawi, misalnya seorang pemuda ingin menikahi seorang gadis, ya. Namun supaya usaha dan niat dia itu bisa tercapai, metode dan sarana yang dia lakukan adalah dengan mendatangi dukun, mendatangi paranormal. Maka tawassul dia ini adalah tawassul yang tidak boleh, karena dalam Islam tidak boleh kita berhubungan dengan dukun, tidak boleh kita kerjasama dengan dukun, minta pertolongan kepada dukun, mendatangi dukun, itu tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena biasanya dukun itu dalam melaksanakan tugasnya dia bekerja sama dengan jin, dan jin itu juga akan melaksanakan permintaan dukun tersebut tidak cuma-cuma. Dia membuat syarat-syarat yang terlarang dalam Islam, imma melakukan perbuatan yang haram atau perbuatan yang syirik maupun yang kufur. Jadi walaupun perbuatan itu targetnya adalah untuk urusan duniawi, maka tawassulnya, caranya untuk mendapatkannya juga harus yang Islami. Tidak boleh melanggar norma dan nilai-nilai serta hukum Islam. Baik, Bapak Ibu, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pembahasan ini masih akan berlanjut, jangan kemana-mana dahulu, akan kita lanjutkan sesudah pesan-pesan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan, ibu-ibu, para ummahat, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita membahas tentang apa itu tawassul dan apa manfaat tawassul, mengapa kita bertawassul, karena itu adalah diperintahkan dalam Islam, diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Dan tentu caranya adalah dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam. Tawassul itu bisa untuk urusan duniawi maupun untuk urusan ukhrawi. Walaupun itu adalah untuk urusan duniawi, maka juga harus tetap sesuai dengan norma, kaedah, dan hukum Islam. Tidak boleh melanggar aturan yang ditetapkan dalam Islam. Demikian juga dan apalagi kalau terkait dengan urusan ibadah, urusan ya masalah agama. Maka tawassul itu juga harus sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena tawassul itu adalah merupakan satu ibadah yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita memperoleh kedudukan yang mulia di sisinya, atau supaya kita mendapatkan apa yang kita inginkan dari Allah, supaya Allah mengabulkan keinginan kita, ya. Dan karena itu maka tawassul itu harus dilakukan dengan cara Islami, mencontoh apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan dalam Islam semuanya sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW bagaimana model ibadah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang muslim yang mengaku beriman kepada Rasulullah SAW, maka pengakuan dia tersebut tidak akan sah, tidak akan diterima kecuali ada 4 hal yang ada dalam dirinya. Yaitu yang pertama, dia harus membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, apapun hadis, apapun perkataan Rasulullah, maka harus dia benarkan. Karena ucapannya tidak ada yang bohong, tidak ada yang dusta. Karena Rasulullah adalah orang yang jujur. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak pernah mengatakan ucapan-ucapan yang memperturutkan hawa nafsunya. Tidak lain apa yang beliau sampaikan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Taib. Itu yang pertama. Yang kedua, yang juga harus ada pada diri orang yang sudah mengaku beriman kepada Rasulullah, dia harus melaksanakan perintah Rasulullah dan meninggalkan larangannya. Itu yang kedua dan ketiga. Dan keempat adalah tidak beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan petunjuk dan tuntunan Rasulullah SAW. Karena itu dalam hal bertawassul juga harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Jangan sampai melakukan ibadah namun tidak ada dasarnya, tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Jangan kita merasa sesuatu ibadah itu bagus, ya, bagus dilakukan padahal tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau itu bagus sudah pasti Rasulullah dan salafus saleh sudah lebih dahulu melakukannya dari kita, ya, karena tentu mereka yang lebih tahu dari kita, Rasulullah yang lebih tahu dari kita. Jadi apa yang beliau lakukan itulah yang kita ikuti, apa yang tidak beliau lakukan terkait masalah agama maka jangan kita mengada-ngada, jangan kita membuat-buat yang baru. Cukuplah Rasulullah SAW sebagai contoh bagi kita, ya. Kemudian apa contoh, ya, tawassul yang disyariatkan? Contoh tawassul yang disyariatkan, amal ibadah yang diperintahkan kita lakukan supaya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Dengan itu maka permintaan kita pun bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita menguatkan keimanan kita kepada Allah, menguatkan keimanan kita kepada malaikat, kepada kitab-kitab suci Allah, kepada para rasul, kemudian hari akhirat, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Dan beriman itu adalah merupakan salah satu ibadah yang mulia, yaitu ibadah hati. Ya. Semakin kuat keimanan kita, semakin kuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, model wasilah yang disyariatkan, ya, bentuk ibadah yang disyariatkan supaya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan melaksanakan sholat. Dan sungguh sholat itu adalah merupakan, ya, rukun Islam yang paling utama sesudah dua kalimat syahadat. Dan sholat adalah merupakan salah satu ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholat adalah merupakan ibadah yang pertama sekali kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hambanya, apakah dilakukan dengan cara yang benar atau tidak. Kemudian juga dengan ibadah puasa, itu juga adalah merupakan bentuk tawassul yang disyariatkan supaya kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan sedekah, ya, sungguh sedekah itu sangat banyak sekali manfaatnya. Di antaranya adalah sedekah itu bisa memadamkan, ya, memadamkan kemarahan, kemurkaan Allah kepada hambanya, dan bersedekah juga bisa menjauhkan seseorang dari api neraka. Kemudian melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji juga akan membersihkan dosa-dosa seorang hamba, dan ketika seorang hamba tidak berdosa, tentu dia akan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, semakin seorang hamba itu banyak dosanya, maka semakin jauhlah dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semakin jauhlah harapan apa yang dia inginkan, kebutuhan yang dia minta kepada Allah bisa dikabulkan. Demikian juga melaksanakan ibadah umroh merupakan salah satu cara ibadah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga dengan melaksanakan jihad, membaca Al-Quran, banyak berzikir, banyak bertasbih, itu adalah merupakan ibadah yang sepertinya ringan, sepertinya sepele, namun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir, bertasbih, membaca Al-Quran itu adalah merupakan ibadah yang sangat besar pahalanya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengatakan, ada dua kalimat, ya, yang kalimat itu ringan di lisan namun berat dalam timbangan amal kebaikan, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya, ini adalah dua kalimat yang sangat ringan di lisan kita, di lidah kita. Namun kalau kita rutinkan, kalau kita banyak mengucapkannya, sungguh pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini adalah merupakan ibadah yang sangat mulia. Ya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bagaimana mulianya berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allah mengatakan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Ya. Berselawatnya Allah kepada Nabinya adalah memberikan ampunan, memberikan maghfirah. Ya. Salawatnya malaikat kepada Nabi Muhammad adalah mendoakan Nabi supaya mendapatkan kemuliaan, mendapatkan maghfirah, dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, kita pun orang beriman dituntut untuk banyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Nabi Muhammad SAW dengan selawat yang banyak. Kemudian dalam hadis juga disebutkan keutamaan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu seperti hadis Nabi mengatakan, "Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha ashron." Siapa yang berselawat kepadaku satu kali, kata Rasulullah, niscaya Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Jadi kalau kita mengucapkan selawat sekali kepada Nabi Muhammad, kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, maka Allah memberikan 10 kebaikan. Ya, ini adalah luar biasa. Kemudian bentuk ibadah yang juga bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, yang dengannya kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala adalah istighfar. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh istighfar itu adalah merupakan ibadah yang sangat mulia. Merupakan salah satu bentuk pengakuan seorang hamba kepada Rabbnya, kepada Tuhannya, bahwa dia adalah makhluk yang hina, dia adalah makhluk yang berdosa, yang butuh ampunan dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengakui dosa-dosanya, maka Allah menyukainya dan mencintainya. Siapa pula kita manusia yang tidak memiliki salah dan dosa. Karena itu pengakuan itu adalah merupakan satu bentuk amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, dalam hadis banyak sekali keutamaan yang menunjukkan keutamaan dari beristighfar. Ya, di antaranya adalah sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Nuh, Nabi Nuh mengajarkan kepada umatnya dan juga tentu kepada kita, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, aku katakan beristighfarlah kalian, minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, sungguhnya Allah itu Maha Pengampun, ya. Innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara, niscaya dengan kalian minta ampun kepada Allah, dengan kalian bertobat kepadanya, niscaya Allah akan turunkan hujan, ya, yang penuh berkah kepada kalian. Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin, dan Allah akan berikan karunia rezeki anak, ya, rezeki harta kepada kalian. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum jannati, dan Allah memberikan, ya, sorga kepada kalian. Luar biasa Bapak Ibu, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah merupakan contoh bentuk-bentuk tawassul, ibadah-ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu kita lakukan, niscaya Allah akan mengangkat derajat kita menjadi derajat yang mulia, dan Allah pun akan sayang kepada kita, dan apapun yang kita minta dari Allah niscaya akan dikabulkan. Tapi Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana dahulu, masih akan kita lanjutkan sesudah pesan-pesan berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi kita jelaskan di antara contoh bentuk-bentuk tawassul, bentuk-bentuk ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ulama menjelaskan bahwa ada juga tawassul yang berkaitan dengan doa. Ya, kita memohon, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka juga disyariatkan kita dalam berdoa itu dengan bertawassul. Tawassul dalam berdoa itu dijelaskan oleh para ulama yang dibolehkan dalam berdoa. Tawassul dalam berdoa adalah 3 model. Yaitu pertama adalah bertawassul kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan Asmaul Husna, ya, dengan menyebutkan sifat nama-nama Allah yang mulia dan sifat-sifat Allah yang agung. Jadi kita dalam berdoa kita katakan, ya Allah yang maha pengampun, yang maha pengasih, yang maha penyayang, ampunilah aku. Sungguh tidak ada yang maha pengampun kecuali Engkau. Sungguh tidak ada yang bisa mengampuni dosaku kecuali Engkau. Jadi ini adalah salah satu model berdoa yang dianjurkan, disyariatkan dalam Islam, berdoa dengan bertawassul, dengan menyebutkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia. Kemudian yang kedua, tawassul dalam doa itu bisa dilakukan dengan meminta doa dari orang yang soleh. Ya. Meminta doa dari orang yang soleh itu juga dibolehkan dalam Islam. Ya. Sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di mana ketika itu di masa kepemimpinan Umar bin Khattab, beliau saat itu menjadi khalifah, pernah terjadi kekeringan, paceklik. Kemudian beliau berdoa, ya, dan mengatakan dalam doanya, ya Allah, dulu kami ketika paceklik, ketika ada kebutuhan, kami bertawassul kepadamu dengan Nabimu, dengan Nabi Muhammad SAW saat beliau masih hidup. Dan sekarang ketika beliau sudah wafat, maka kami bertawassul kepadamu supaya permohonan kami, hajat kami bisa kamu kabulkan. Bertawassul dengan doa dari paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abbas. Ya. Abbas ketika itu adalah paman Rasulullah, beliau masih hidup. Jadi Umar bin Khattab, beliau berdoa kepada Allah, beliau juga meminta kepada Abbas ibn Abdul Muttalib supaya berdoa kepada Allah. Jadi kita juga disyariatkan, dibolehkan, bahkan disunnahkan kita supaya doa kita itu, permintaan kita kepada Allah, ya, dikabulkan, kita bisa meminta doa dari orang yang soleh. Kita mengenal di sana ada orang soleh, ada seorang ustadz atau kiai atau tuan syekh yang kita lihat orangnya adalah istiqomah, ya, amalannya istiqomah, ya, kita yakin dia adalah orang yang baik, maka kita bisa meminta kepadanya untuk mendoakan kita. Kemudian model ketiga berdoa yang dibolehkan, ya, tawassul dalam doa yang dibolehkan adalah tawassul dengan amal soleh yang sudah kita lakukan. Ya, tawassul dengan amal soleh yang sudah kita lakukan, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ya, penuhilah hajat kami, penuhilah kebutuhan kami ini dan itu. Sungguh kami telah melakukan kebaikan, bersedekah kepada fakir miskin, ikhlas semata-mata karenamu. Kita sebutkan amal dan kebaikan yang sudah kita lakukan. Ya, itu kalau kebaikan kita misalnya bersedekah, memberi makan orang fakir miskin, atau misalnya kebaikan kita adalah sudah berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis tentang tiga orang yang terkurung di gua. Tiga orang yang terkurung di gua, maka masing-masing mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya gua tersebut terbuka kembali. Mereka pun bisa keluar. Ya, di antara mereka adalah berdoa bahwa ia sudah melakukan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya. Orang tuanya yang sudah renta, membutuhkan susu, namun ketika dia sudah sampai di rumah, kebetulan orang tuanya sudah tertidur lelap, dia pun menunggu, ya, menunggu sampai orang tuanya terbangun. Dia tidak membangunkannya karena dia khawatir itu akan mengganggu orang tuanya yang sedang tertidur. Padahal anak-anaknya sudah kelaparan, kehausan, ya, meminta supaya dia mereka juga mendapatkan air susu. Namun karena sayangnya, hormatnya, ya, anak ini kepada orang tuanya, maka dia lebih mendahulukan orang tuanya daripada anak-anaknya, ya, karena memang kita seorang muslim tentu harus mendahulukan orang tua kita daripada anak kita. Orang tua itu, ya, tidak bisa diganti, ya, orang tua itu tidak bisa diganti dan mereka adalah orang tua kita di dunia dan di akhirat, maka haruslah hormat kita kepada mereka harus lebih besar daripada sayang kita kepada anak kita. Dan Rasulullah dalam hadisnya menegaskan ketika ditanya, "Man ahaqqun nas bi husni sahabati ya Rasulullah?" Siapa orang yang paling berhak untuk aku pergauli dengan baik ya Rasulullah? Ditanya oleh sahabat, maka beliau mengatakan, "Ummuka." Kemudian siapa ya Rasulullah? Beliau mengatakan, "Ummuka, ibumu." Kemudian siapa ya Rasulullah? Dijawab lagi oleh Rasulullah, "Ummuka, ibumu." Kemudian siapa ya Rasulullah? Yang keempat dijawab oleh beliau, "Abuka." Jadi manusia, ya, yang paling harus kita utamakan dalam hal kebaikan adalah ibu kita, kemudian bapak kita. Tentu itu adalah sesudah Rasulullah SAW. Jadi ini 3 model doa yang di dalamnya kita bertawasul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya doa kita itu, ya, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada model-model tawasul yang dilarang dalam Islam. Karena itu tidak ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kalau tidak dicontohkan, maka tidak boleh kita lakukan. Karena tawasul itu adalah merupakan bentuk, salah satu bentuk ibadah. Di antaranya yang tidak dibolehkan adalah kita berdoa kepada para wali dan orang soleh. Kita berdoa kepada para wali dan orang soleh, baik mereka hidup maupun sudah mati. Kita berdoa kepada mereka, ya. Doa itu seharusnya ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meminta kepada mereka mendapatkan keberkahan, mendapatkan rezeki, mendapatkan kebahagiaan, keselamatan. Ini adalah bentuk, ya, doa syirik yang tidak boleh dilakukan. Tidak boleh doa itu ditujukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara bentuk tawasul juga yang dilarang adalah bernazar untuk para wali dan orang soleh, ya. Dianggap orang soleh itu adalah orang yang suci, yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kalau kita bernazar untuk mereka, maka dianggap itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah keyakinan yang salah. Demikian juga kalau kita menyembelih hewan kurban, ya, untuk arwah para wali, ya, itu juga adalah merupakan bentuk tawasul yang salah. Demikian juga kalau kita beriktikaf, berdiam diri, khusyuk di sekitar kuburan orang soleh, para wali, ya. Kita anggap itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Itu adalah bentuk tawasul yang dilarang dalam Islam, karena itu bisa menjatuhkan kita ke dalam kesyirikan. Tidak boleh kita i'tikaf kecuali di masjid, dan itu adalah dalam rangka menghayati keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyadari dan mengakui kelemahan kita sebagai makhluk dan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah suatu yang sangat kita sedihkan, karena banyak banyak saudara kita yang melakukan ini. Mereka mendatangi kuburan-kuburan orang-orang yang mereka anggap orang mulia, orang soleh, para wali-wali Allah, dan mereka pun berdiam diri, khusyuk, beriktikaf di sekitar kuburan tersebut. Mereka beranggapan bahwa dengan demikian hajat mereka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah keyakinan yang batil. Jangan sampai kita melakukan hal tersebut, karena itu adalah bisa menjatuhkan kita kepada kesyirikan. Juga termasuk tawasul yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah tawasul dengan mengatakan bijahi fulan atau bihaqqi fulan, ya Allah, aku bertawasul kepadamu dengan keagungan nabimu, dengan keagungan Tuan Syekh Fulan, dengan hak, dengan hak Tuan Syekh Fulan, dengan keagungan, dengan kedudukan nabimu si Fulan, maka aku bertawasul kepadamu, maka terimalah permohonanku. Ini adalah bentuk tawasul yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau itu adalah bagus, sungguh Rasulullah sudah mencontohkannya. Sungguh para sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka sudah terlebih dahulu pastinya melakukan hal tersebut. Jadi karena mereka tidak ada melakukan itu, maka ini menunjukkan bahwa itu tidak disyariatkan dan tidak usah kita membuat-buat sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baik Bapak Ibu, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian yang bisa kami sampaikan. Jadi tawasul itu adalah merupakan bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya hajat kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita dijauhkan dari apa yang tidak kita inginkan. Karena itu maka haruslah itu sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Cukuplah bagi kita apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Sungguh beliau sudah banyak menegaskan dalam hadisnya bahwa beliau sudah meninggalkan kita, meninggalkan agama Islam ini dalam keadaan yang terang benderang. Yang apa saja yang baik sudah beliau ajarkan, apa saja yang buruk sudah beliau peringatkan. Karena itu kalau kita mau kebaikan, tinggal contoh apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ambil apa yang disampaikan Rasulullah, dan keburukan tinggal kita lihat apa yang dijelaskan oleh Rasulullah, maka kita jauhilah itu. Niscaya kita akan mendapatkan keberuntungan, kita akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.